media tanam yang bagus untuk tanaman. Nah, karena channel ini membahas tentang tanaman hias, terus tanaman obat, tanaman herbal, tanaman kesehatan, maka kali ini kita akan memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan hal pokok yang harus diberikan ke tanaman hias. Sobat Mas Nio Sial, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami Mas Bino Sial, konten cerdas, channel mencerdaskan. Oke, kali ini pagi hari yang cerah, kita akan memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah edukasi yang berkaitan dengan media tanam yang bagus, ya, media tanam yang bagus untuk tanaman. Nah, karena channel ini membahas tentang tanaman hias, terus tanaman obat, tanaman herbal, tanaman kesehatan, maka kali ini kita akan memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan hal pokok yang harus diberikan ke tanaman hias. Adalah apa? Ya, media tanam. Media tanam apa? Media tanam yang cocok untuk seluruh tanaman hias. Nah, di rumah saya ini ada banyak sekali berbagai tanaman hias yang dari harga yang paling murah sampai harga yang paling tinggi. Tanaman-tanaman yang istimewa yang kira-kira panjenengan semuanya kemungkinan belum ada. Ya, kalau belum ada ya silakan langsung kunjungi di Tokopedia maupun di Shopee Istiqomah Grand Garden Indonesia. Nah, saya tadi udah bilang bagaimana membuat media tanam yang cocok untuk tanaman ya semuanya. Maka apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membuat tanaman hias agar lebih subur, ya, membuat media tanam yang semuanya cocok. Yang pertama adalah yang pertama adalah sekam mentah, kemudian ada pasir malang, yang ketiga juga ada kokopit. Nah, yang keempat ini yang paling vital adalah cairan yang khusus diberikan di media tanam yang kita buat. Nah, untuk cairan ini memang cairan yang khusus hanya di Istiqomah Green Garden adanya yang punya, karena kita buat sendiri, sehingga media tanam yang kita berikan adalah media tanam yang pas. Jadi nutrisi, suplemen untuk tumbuhan atau tanaman itu pas. Saya tunjukkan tanaman hias yang kita rawat. Ini dia tanaman hias, ya, berbagai tanaman hias yang kita punya, yang kita rawat. Ya, sebentar, dari depan ya. Nah, ini alat yang akan kita gunakan untuk membuat media tanam yang pas untuk tanaman hias semuanya. Bagi kalian yang pengen ataupun order, bisa juga pesan di Tokopedia dan Shopee di Istiqomah Grand Garden Indonesia, ya. Kucingnya aja nyaman deh, apalagi tanamannya. Ini depan saya, rumah saya. Tahu namanya banyak sekali. Itu juga ada kelengkeng yang sudah itu ya, yang sudah berbuah. Ini dia. Dengan media tanam yang pas. Monstera pun juga subur ya, kita pakai apa? Kita kasih metan yang khusus yang hanya di Istiqomah Green Garden ya adanya.
Hotspur. Ini bibit-bibit. Terlengkap. Hanya di Mas Win Official kalian bisa mendapatkan konten tentang tanaman hias ya, beserta perawatan dan kebutuhan suplemen nutrisinya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan media tanam yang pas untuk tanaman hias. Oke, kita sudah mempersiapkan semuanya. Sekarang kita ada sekam mentah ini dibasak ya, terus pasir malang sama ada kokopit serta satu lagi cairan yang wajib ada. Ini cairan rahasia yang kita produksi sendiri, jadi kalau kalian pengen tahu metanya bentuknya gimana atau pengen punya metanya untuk tanaman hiasnya, kalian bisa kunjungi langsung di Istiqomah Green Garden Indonesia, baik di Tokped maupun di Shopee. Oke. Yuk kita gas, kita campur dulu, nanti kita kasih tahu, kita beritahu bentuknya seperti apa. Oke, ini adalah bentuk setelah seluruh media ya, baik dari sekam mentah, kemudian pasir malang dan kokopit dicampur. Bentuknya seperti ini, nanti kita aduk, kita beritahu juga. Kalau sudah seperti ini, kita langsung campur dan kita berikan sebuah pupuk ya. Setelah bercampur seperti ini, bentuknya seperti ini. Antara media, antara apa, sekam mentah, kokopit dan pasir malang, maka kita akan semprot pakai ini, cairan khusus. Oke, kita campur. Sambil kita campur. Proses ini kita panaskan di terik matahari agar mudah agar bercampur cepat dan kering. Nah, proses pengeringan itu bisa sampai setengah hari, sehingga media tanam yang kita buat itu adalah media tanam yang sangat bagus untuk tanaman. Nah, seperti ini prosesnya, seperti ini, sehingga ya tanaman akan subur, tanaman akan mudah berkembang, juga akan hijau dan indah. Kira-kira begitu ya. Jangan lupa untuk bagi kalian yang punya tanaman hias di rumah yang media tanamnya tidak cocok, silakan kunjungi Tokopedia dan Shopee Istiqomah Green Garden Indonesia. Oke. Jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. See you next time and goodbye.